Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Unggas. Di video kali ini saya akan menyajikan bagaimana cara mengobati ayam yang sudah terlanjur kena penyakit tetelo. Ini seperti saya contohkan, ayam saya terkena penyakit tetelo dan kita lihat bagian tuh. Seperti biasa, sebelum saya lanjut menuju bagaimana cara pengobatan ayam yang sudah terlanjur terkena tetelo, saya hanya mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe channel Sahabat Unggas, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru saya. Oke, kita lanjut ke bahan pengobatannya. Nah, lanjut mengenai penyakit ayam yang kita bahas tadi, kita akan membahas obat untuk mengatasi penyakit tetelo pada ayam ini. Di sebelah sini sekarang ada ramuan herbal yang saya buat sendiri. Bisa kalian lihat sendiri, ini warna hijau, terbuat dari daun pepaya, daun bayam, sama daun sirih dan kunyit. Kita tumbuk jadi satu, kita haluskan terus sampai ya kira-kira bisa kita bentuk kecil-kecil, ukurannya kira-kira sampai bisa ditelan oleh ayamnya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam mulut ayam tersebut. Kita lihat ya, cukup mudah ya pemirsa. Kalian bisa coba sendiri buat ramuannya di rumah. Ya, dimasukkan ke mulut ayam, terus diurut-urut itu lehernya si ayam biar sampai ketelan ke dalam perut. Bisa kita lihat di sini, terkadang ramuannya itu belum bisa ketemu maksimal ya sama si ayam. Nah, kalau itu jangan khawatir pemirsa, kita bisa bantu dengan alat suntikan ini. Ini cuma berisikan air aja kok. Anggap aja ini air minum si ayam supaya bisa ketelan semua. Ya, jika sekiranya video kami bermanfaat untuk kalian, silahkan kalian subscribe channel kami dan jangan lupa share video-video kami. Terima kasih, selamat mencoba di rumah ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.